Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini kita akan memasak jamur king oyster, masak kecap. Bahan-bahannya itu adalah jamur king oyster dipotong kotak. Buncisnya kita potong seperti ini. Wortelnya kita potong kotak-kotak. Cabai kecil dan cabai merah besar dipotong-potong. Seledrinya dipotong kecil-kecil. Tahunya kita potong kotak-kotak. Panaskan minyak, kita goreng jamur king oyster sampai matang. Angkat dan tiriskan, kita masukkan ke dalam mangkok. Kemudian kita goreng tahunya sampai matang. Buncis dan wortelnya juga digoreng sebentar. Angkat dan tiriskan, kemudian kita satukan dengan jamur king oyster. Siapkan satu wadah, kemudian kita masukkan bumbu-bumbu seperti yang tertera dalam video ini. Panaskan sedikit minyak, lalu kita tumis saus sampai wangi. Kemudian kita beri sedikit air. Masukkan semua bahan, diaduk rata. Tambahkan 2 sendok makan kecap manis, lalu kita aduk rata. Masukkan cabenya, diaduk rata. Masukkan seledri, aduk rata, dan koreksi rasanya. Wah, sudah jadi nih teman-teman. Yuk kita hidangkan di atas piring. Rasanya itu manis, gurih, dan juga sedikit pedas. Enak sekali. Yuk kita coba masak di rumah teman-teman. Terima kasih ya sudah menonton video dari saya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Dadah!